Halo semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya mau main 4 game offline buat kalian semua ya. Oke, pertama kali saya bakalan main game yang namanya adalah Hills Driving. Ini adalah game offline tentunya. Pertama-tama kita bisa lihat garage-nya. Ya, bisa dilihat itu. Ini buat ngupgrade mobil. Nah, ini mobil-mobilnya bro, ada 15 mobil untuk sementara ya. Keren banget sih. Nah, kita tunjukin mobil-mobilnya bro. Nah, mungkin cuma sampai 8. Nanti untuk terusnya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, langsung aja kita jalan and play. Ini mirip banget sama Hills Driving yang apa yang pernah ada kalian mainkan ya, tapi 2 dimensi. Sekarang itu 3 dimensi, ini keren banget. Pas kemarin saya nemenin istri di apa namanya Puskesmas, saya itu main game ini terus karena ini offline dan saya nggak punya paket juga kalau keluar rumah ya. Kebiasaan pakai wifi di rumah, nggak pernah beli paketan gitu, jadi pas di luar ya harus main game offline. Nah, apa cuman gitu-gitu? Enggak, ini susah bro ternyata bro, aslinya bro. Ini kalau pas awal-awal gini gampang gitu ya. Serem pak, serem pak, serem. Oke. Task complete, cuk. 300 meter. Saya paling gede 500 meter. Oh, motor anjir. 369, 69 banget gak tuh. Oke. Kita udah ngoleksi berapa? 200. Nah, kalau misalnya kita udah ngoleksi 200 tuh, kita bisa ngupgrade gitu, cuk. No, kayak gitu. Nah, kita juga bisa main langsung, main lagi gitu. Nah, kita coba untuk yang sekarang udah di-upgrade untuk shock breaker-nya. Rumputnya mirip game Zelda. Jangan-jangan ini rumput Zelda. Jangan-jangan plagiat Zelda. Kan kayak gitu ya. Mirip sedikit plagiat, mirip sedikit plagiat. Mantap nggak tuh? Lama-lama developer nggak mau bikin game. Ah, jancuk. Cuk. Kuat nggak? Waduh, bensinnya habis jancuk. Ini gara-gara ngomongin Zelda nggak tuh ya, Zelda marah gitu. Oke, kita menuju ke game yang kedua. Oke, game offline yang nomor 2 adalah Real Rally. Oke, langsung aja kita lihat cars-nya bro. Tuh, banyak sekali sampai bawah. Lumayan lah, lumayan. Ini game offline dan ukurannya juga nggak terlalu besar bro. Langsung aja kita play. Nah, kita udah sampai di sini Ci. Dan grafisnya untuk game ini sekarang tuh udah upgrade banget sih. Mantap lah sekarang, oke. Itu bisa dilihat sendiri, ini offline loh. Ini game mantep banget ya. Grafisnya mantep. Turn the left. Sorry, saya mau fokus dulu bro. Kalau main game ini kita harus fokus ya. Ini lebih enak sih daripada apa, Dirt Rally. Oh. Nah, untuk sekarang tadi posisi 6 ya. Posisi 6. Turn the left. Wah, posisi 5 sekarang. Woi, sorry. Wow. Waduh, bangsat. Noob sekali nih. Kita harus juara 1, cuk. Wih, juara nomor 4 nih, nomor 4. Aduh, bisa nomor 1 nggak nih? Nomor 3. Waduh. Kalau main game ini ya harus fokus, cok. Turn left. Turn left. Nomor 3 lagi.
Waduh, ngeri amat ini. Nomor 3, cok. Ini kayaknya bakalan nomor 3 ya. Aduh. Ini kalau kalau main game seperti ini, saya tuh kalau misalnya sambil ngomong nggak fokus, ora iso main. Tuh malah nomor 4. Nomor 3. Wes. Ini panjang amat. Wah, ini nikung sekali, cok. Nomor 3. Paling-paling nomor 3 sih. Oke, game nomor 3 ada Dark Rider. Ini game yang paling sulit yang pernah saya mainkan gitu ya, yang di Android. Nah, kita continue, bro. Serius, ini bikin apa ya, bikin emosi gitu. Kalau nggak di-cheat ini bakalan susah sih. Jump. Oke. Let's go. Kita hajar semua monster-monsternya aja, cok. Ya, ini adalah monster pertama. Kita harus membunuh Fanny Clown. Fanny apaan? Nyebelin sekali, oh Fanny, cok. Waduh, malah tutup langsung. Oh, mencolot. Ya, oke. Destroy altar. Kita harus menghancurkan altar, tapi ya, ini susahnya orang umum, Jo. Srot. Mampus kau. Srot. Wah, cocok. Mampus. Waduh, engel banget pokok men. Mampus. Santai bro, bro. Angel ini musuhnya itu, musuh walaupun musuhnya kecil-kecil, itu dia tuh kuat gitu loh. Curang namanya itu, cok. Ini harus dimuat nih, Infinity Hulk gitu. Di atas bawah kiri kanan select star. Aduh, cocok. Mampus. Mampus. Oke, kayak gitu bro untuk game yang nomor 3. Kita langsung menuju ke game nomor 4. Halo semuanya. Oke, langsung aja gini game nomor 4, bro. Nah, sebenarnya game ini tuh bisa landscape ya, tapi dengan aplikasi auto rotation. Pas waktu saya bikin konten game ini, saya pakai auto rotation, jadi bisa landscape. Oke, tapi sekarang nggak usah pakai landscape karena kalau kayak gini ternyata grafisnya bagus sekali ya. Oke. Battle. Warping to the Lost City. Gue pengen lihat sih gimana kalau misalnya pakai ini enak nggak? Tapi kayaknya lebih enak ini sih. Lebih enak apa? Kalau luas. Kalau ini kurang enak ya. Serem, cuk. Lebih enak no landscape, anjir. Kalau landscape luas. Wah, kalau ini ya susah, cuk. Wah, lebih enak landscape banget, cuk. Oh.
Lebih enak landscape. Oke, ini offline ya. Oh my god. Oh my god. Keren sekali. Yuhuu. Mantap jiwa, cuk. Jauh banget tapi ya. Pokoknya checkpointnya tuh. Ini dia. Kita lawan David. David Nitroan. Dong ring gedong gedong des dong stong des gedong tong des tong des tong des ketok tong des tong des. Nitroan. Weh gila coy. Gede-gede banget dong. Mantul-mantul anjir. Jauh juga ternyata ke Nitro. Waduh, Pak. Oke, dan kita bisa mengalahkan si Nitro dengan sangat mudah, bro. Grafisnya gimana? Mantap kan? Deng, 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 deng. Ini offline loh, ya? Oke, jadi seperti itu untuk konten hari ini. Untuk game offline-nya ya. Mantap. Sebenarnya gue pengen main game satu lagi gitu. Apakah satu lagi atau sudah saja? Sudah saja, biar buat besok aja, bro.